Jadi itu atuh ngobrol bunga. Masuk ngopi YouTube dry. Ngopi kosong. Ini secara tidak langsung ikutan promosin. Makanya deh. Iya, makanya makanya umpetin. Personil 45 minta rokok ke Raja Wali. Oh. No. Muhajirin balik lagi. Kenal petangin ya. Rukun warga Al-Hilal mulai mengudara. Kemarin nggak jalan kemarin. Ada kendala. Sekarang jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Sewanya full. Mendorong Al-Hikmah. Di sana ada Mekarsari tujuan Cikijing Cicahem. Kita lihat nih pemainnya personil Al Hilal. Ini pemainnya pemain Al Hilal. Ini pengurusnya. Eh Pak Poco, bentar ada pertanyaan di kolom komentar, banyak yang mau ngelamar kerja. Beneran nggak ada lowongan nih buat RW? Insya Allah kalau dibilang ada lowongan, karyawan penuh. Kami sementara di sisi lain kadang-kadang nggak ada karyawan. Oh. Itu bos. Untuk serep. Mungkin untuk serep. Insya Allah kalau mau itu tinggal tentu kapan mau jalannya dan kapan yang pantangannya mau istirahatnya. Nunggu sakit. Di railing dulu. Iya railing. Rukun warga Al-Hilal sekarang mulai jalan hari ini. Kita lihat dalemannya bro. Ini udah jelas kanter turbo. Kita review sedikit joknya, keren. Langit-langitnya bersih. Apa nggak ngiler? Si ungu. Ada lagi tuh. Satu garasi sama yang ini warnanya ungu juga tapi tahunnya lebih muda. Aduh supirnya lagi turun. Oh ini ada bekal. Oh bawa bekal roti. Ini dulunya ini mantan batangan teman saya ini. Mantan batangan temen saya ini supirnya, wah bener-bener tarik ini. Area smoking bisa ngerokok di dalam ya. Ini habisnya jam 9 lewat 5, nanti didorong sama Bue Jaya 27 didorong. Ini langsung ke pagar sih. Nah, ini jam 9, ini berangkat selisih 5 menit. Ini tujuan Cicahem ini. Tujuan Cicahem bawa modal? Oh, kosong, belum dapat modal ya. Mudah-mudahan semoga selamat sampai tujuan. Ini posisinya ngetem di perempatan di pertigaan Cikijing. Nah, dari tadi yang elep Cicahem, Mekarsari, selisihnya yang tadi jam 9, sekarang jam 9 lewat 5 baru didorong sama lebih panjang. Beda tujuan, cuman selisihnya 5 menit ya. Aduh, bentar banget 5 menit selisihnya. Kasihan ini nggak ada modal juga, yang tadi nggak ada modal, yang ini nggak ada modal. Dapet satu. Ceweknya dapet. Bawa modal satu ya? Bawa modal satu. Itu personil. Jam 9 lewat 5 berangkat. Didorong sama Bu Hejaya, tapi Bu Hejayanya belum masuk.
jam 9:05 didorong sama Bu Jaya masuk. Ini berangkatnya jam 9:15. Nanti didorong sama Rukun Warki Raja Wali. Batangannya masih itu. Ini dulunya batangannya masih itu, mantan. Andri. Hei. Oh, enggak mau disorot dia. Dulunya sobat ambiar, cuman sekarang masih ada. Saya lupa saya. Saya kira udah di itu. Udah dilepas. Belum. Nanti yang dorong Raja Wali Rukun Wargi. Jika hidupku di atas roda, berarti nasib kita sama. Bagian jalan. Hah? Oh, punya kata-kata hari ini? Kata-katanya hari ini rungkat lah. Kata-katanya hari ini rungkat katanya. Habis waktu. Lebih. Aduh, nggak kelihatan lagi. Lebih 5 masuk. Jam 9:15. Ini boleh dibilang mobil paling muda ya di jalur Cikijing Bandung untuk Rukun Wargi PO Raja Wali masih kosong. Kita sedikit review mobil Canter Mitsubishi. Oh, turbo 2018. Ini ada amplopnya. Oh, ini buat store. Nih, kalau store ini pakai ini. Kita di perapatan dapat air mineral 2 sana. Masih kosong. Ini juga masih apa intinya melayani charteran ya ke seluruh Indonesia. Kalau ada yang butuh nanti untuk charteran ada nomornya, barangkali ada yang butuh. Ini untuk kaca film di blok semua, di blok. Luas banget, kita tutup pintu. Nah, jadi posisi duduknya nyaman. Itu juga luas, jadi buat orang yang tinggi 160-170 cukup nyaman. Kita lihat luarnya. Ban pakai Bridgestone. Tubeless. Rukun Wargi. Cikijing Bandung, Raja Wali. Thank you.